Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Ngasatria Dahana. Dan di kesempatan kali ini saya meliput tentang kejadian hari ini ya. Peristiwa hari ini di mana diselenggarakannya jalan santai bersama dalam rangka ulang tahun Muhammadiyah dan Aisyah ya. Dan suasananya itu betul-betul rame teman-teman, penuh sekali. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri, penuh sekali, sampai akhirnya saya memutuskan untuk tidak ada di lokasi ya. Lokasinya itu ada di Terasa teman-teman. Jadi kalau di Slawi itu ada yang namanya Terasa. Terasa itu taman rakyatnya Slawi ya, Kabupaten Tegal. Dan di situ adalah tempat di mana rakyat orang-orang Slawi itu mengadakan kegiatan dan kuliner khas Tegal dan sekitarnya ya teman-teman. Nah, masalahnya adalah ini mungkin bagi saya, menurut saya ini terlalu banyak teman-teman. Mungkin estimasinya itu yang saya baca itu ada sekitar 40 ribu teman-teman dari seluruh peserta, apabila semua pesertanya itu hadir teman-teman. Luar biasa, ini bakalan panjang sekali ya rutenya. Itu kalau rute itu mengelilingi Slawi saja, kota Slawi saja, semoga saja sih tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Ya, jadi hari ini jujur saya Evan saja, santai-santai, karena jujur di hari ini tidak ada jadwal goes. Jadi mungkin saya mau santai-santai saja dulu, serta tetangga, teman-teman juga, dan menyaksikan acara ini seperti apa sih nantinya gitu ya. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Let's go. Pada lokasi sekarang ini saya ada di alun-alun Slawi ya, teman-teman ya. Ini ada di alun-alun Taman Potsi Slawi, dan di sana juga sudah banyak peserta dari jalan santai ini yang menunggu di sini. Jadi mereka cekat di sini karena mungkin di lokasi itu sangat padat ya, sangat penuh sekali. Jadi mereka memilih untuk menunggu saja di area alun-alun Slawi ini, tepatnya ada di depan Masjid Agung Slawi teman-teman ya. Di sini banyak sekali anak-anak, mungkin dari sekolah Muhammadiyah ya, karena ini ulang tahun Muhammadiyah dan Aisyah teman-teman. Acara jalan santai di Slawi itu benar-benar ramai teman-teman ya. Mungkin tidak imbang dengan jalan yang ada di Slawi gitu dari pesertanya. Dan petugas keamanan dari pihak kepolisian juga pastinya harus ikut mengatur ya, dari seluruh elemen keamanan atau panitia yang ada itu pastinya akan sedikit kewalahan teman-teman seperti itu. Tapi bagusnya tiket dari acara ini tuh digratiskan teman-teman, jadi tidak ada
banyak ya, ada motor, ada mesin cuci kali, ada sepeda. Ya, semoga acaranya lancar guys. Jadi saya di sini nggak ikut jalan santai teman-teman. Jadi saya cukup rescue saja. Nah, jadi kalau ada yang semaput baru nanti saya angkut gitu. Ya. Saya angkut. Dan ini sepertinya sih untuk pembagian hadiah juga bakalan meluruh teman-teman karena saking banyaknya hadiah yang akan dibagi teman-teman, kecuali panitia bisa mengatur waktunya. Semoga saja sih tidak sampai duhur acara ini sudah selesai. Di Tegal Selawi itu banyak sekali event teman-teman ya, terutama untuk kegiatan outdoor seperti ini
jalan santai juga goes, juga padat. Semoga saja sih teman-teman semua, teman-teman berjalan kaki, teman-teman yang suka olahraga, juga teman-teman goeser bisa selalu sehat walafiat sehingga bisa terus mengikuti acara-acara yang akan diselenggarakan oleh para penyelenggara panitia begitu teman-teman. Ya, sehat selalu. Jangan lupa olahraga. Ya, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini berkembang. Mungkin itu dulu dari saya. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Saya terus olahraga Indonesia. Mantap. Akhirnya saya sudah sampai kembali ke rumah. Alhamdulillah tidak ada sesuatu kendala apapun ya. Alhamdulillah selamat sampai tujuan, walaupun tadi suasananya itu betul-betul ramai teman-teman, macet di mana-mana ya, karena kapasitas dari jalan di Slawi itu sangat apa ya, bisa dibilang terbatas ya. Jadi lebar jalan itu terbatas dan antusias dari masyarakat itu banyak sekali yang mengikuti ini, dari para pemburu door prize ya. Tapi saya salut untuk warga masyarakat Slawi yang mengikuti kegiatan tersebut ya. Jadi selalu isi waktu kalian dengan kegiatan-kegiatan yang positif, itu sangat bisa membantu kebugaran teman-teman di sana. Dan tadi ada satu pelajaran buat saya pribadi khususnya, tapi bisa saya share ke teman-teman, yaitu tentang salah satu peserta, yaitu masih anak-anak, dia kehilangan handphone teman-teman. Jadi mungkin orang tuanya ya memberikan handphone kepada anaknya yang belum nalar begitu ya. Jadi akhirnya panitia mengumumkan handphone yang anak itu pegang hilang begitu teman-teman. Jadi ini buat pelajaran juga buat teman-teman di sana yang punya anak kecil, agar supaya jangan di pegangi atau diberikan handphone terlebih dahulu sebelum anak Anda itu dewasa ya. Pelajaran nih buat teman-teman nih. Oke, itu saja. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Itu tadi kegiatan di minggu ini. Mudah-mudahan teman-teman terhibur. Jangan lupa subscribe, like, dan gak usah komen, nggak apa-apa. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Saya Turdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.